Assalamualaikum. Halo sobat YouTube, ini adalah villa bambu. Untuk villa ini disewakan seharga 500.000 per malam. Kita lihat-lihat ya situasinya. Assalamualaikum. Nah, di sini fasilitasnya ada TV, ada kasur. Dan ada kamar mandinya. Kita lihat kamar mandinya. Oke, toilet duduk. Jadi seharga 500.000 per malam. Ada showernya dan mandian air hangat. Jadi kalian apabila ingin kesini, bermacam-macam harganya. Nah, di sana masih banyak lagi. Kalau yang ini harga per malam 1.100.000. Kalau yang dua ini 900.000 rupiah dan owner 800.000. Jadi banyak sekali harga-harga yang bisa kalian tahu. Nah, kalau ini kantor. Kantornya atau tempat untuk para pekerjanya. Nah, nanti kita akan review lagi villa yang harga 1.100.000. Oke, kita lihat. Untuk kondisi seperti ini. Assalamualaikum. Kita lihat untuk ruang tamunya cukup luas fasilitasnya. Di sini ada dua kamar. Kita lihat lagi sebelah kanan sudah ada kasur, dan ini kamar mandinya. Oke, ini villa seharga 1.100.000 itu per malam. Kamar mandinya. Oke, kita matiin lagi. Ini fasilitas kamarnya ada dua. Kita nyalakan. Dapat kasur dua. Oke, kita balik lagi. Assalamualaikum. Situasi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Inilah view atau pemandangan di wisata Villa Bambu. Kita lanjut, kita akan review lagi villa-villanya. Kita akan lihat-lihat. Assalamualaikum. Nah, ini situasinya. Kebetulan habis disewa.
Misi Kang. Iya. Ini yang berapa? 800 ya? Ini yang 900. Oh, ini 900. Iya. Ini WC-nya. Oke, kita lanjut. View-nya kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita view lagi villa yang harga 800 untuk semalamnya. Desainnya desain minimalis. Kita lihat ke dalamnya. Assalamualaikum. Nah, untuk luasnya kamar ruang tamu seperti ini, ada kasur, ada TV, ada bantal. Kita akan lihat kamar mandinya gimana. Oke, kamar mandinya WC duduk. Ini villa yang harga 800. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalian yang ingin nginap di villa bambu ini, kita bisa menginformasikan ke kalian semua bahwa ada villa yang harganya 500, 800, 900, dan 1 juta 100. Oke, thank you.